Dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan kecaman terhadap pabrik gula Gempol Krep Mojokerto, mereka dianggap telah mencemari Kali Brantas. Belasan massa dari Kalaps, komunitas anti lupa pencemaran Kali Surabaya ini, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam orasinya, massa aksi mendesak agar Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera menindak tegas terhadap PG Gempol Krep di Mojokerto. Selain sanksi berupa penutupan sementara operasional yang sebelumnya dijatuhkan. Atas ulahnya PG Gempol Krep, karena sekarang Kali Surabaya menjadi kali yang hampir mati, yang hampir punah. Ikan-ikannya sudah mati, direnggut oleh limbah-limbah PT Gempol Krep. Gubernur tidak tegas. Sebelumnya, akibat pencemaran yang dilakukan oleh PG Gempol Krep pada bulan Mei 2012 lalu, dari hasil penelitian Ekoton, mengakibatkan lebih dari 1,5 juta ikan di Kali Surabaya mati. Massa juga menuntut agar PG Gempol Krep segera melakukan pemulihan lingkungan akibat kerusakan Kali Brantas. Meski tanpa dijaga oleh aparat polisi, aksi unjuk rasa yang dilakukan ini berlangsung tertib. Usai melakukan aksinya, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Ada limbah yang telah dikontrol oleh PG Gempol Krep. Namun,